Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, peguam Najib selesai hujah rayuan kes SRC. Berita sepenuhnya, setelah 6 hari, pasukan peguam Najib hari ini menyelesaikan hujah berhubung rayuan bekas Perdana Menteri dalam kes rasuah melibatkan RM 42 juta dana SRC Internasional. Peguam Rayu Farhan Red menyelesaikan hujah di hadapan panel 3 hakim Mahkamah Rayuan hari ini. Sebelum ini, pasukan peguam Najib memulakan hujah selama 4 hari bermula pada 5 April minggu lalu. Bagaimanapun, mereka mengambil tambahan masa selama 2 hari, yaitu semalam dan hari ini untuk menyelesaikan hujah mereka bagi membatalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib. Selama 6 hari perbicaraan, peguam antara lain berhujah bahwa Najib menjadi mangsa pendakwaan terpilih, bahwa hampir sebahagian besar pinjaman RM 4 bilion kepada SRC telah dicuri. Najib tidak pernah mempunyai kepentingan dalam SRC dan bahwa hakim perbicaraan termotivasi untuk mempertanggungjawabkan Najib. Hakim lain yang mendengar rayuan berkenan ialah Hakim Mahkamah Rayuan Wazir Alam Maidin Merah dan Has Zana Mehat. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.